dan mama. Menyebalkan, menyebalkan. Oma, Anis sebal sekali. Loh, ada apa, Nis? Anis kok menangis? Mestinya kan Anis anak manis. Iya, Anis sebal sekali. Masa tadi Anis periksa kado-kado Natal yang dari papa dan mama, gak ada yang Anis mau. Hadiah apaan tuh? Murahan, jelek, gak suka, gak mau, gak butuh. Loh, kok sudah ngintip kado Natal? Ini kan belum Natal. Lagi pula memangnya Anis mau apa? Anis maunya tipe handphone yang terbaru, seperti iPhone yang 4S, kalau enggak iPad 2, kalau enggak ya BlackBerry Bellagio yang baru. Tapi ini cuma sepatu baru. Ih, sebel. Papa Mama memang gak sayang sama Anis. Tapi sepatu baru kan juga bagus, Nis. Coba bayangin, masih banyak loh anak-anak yang sepatu aja gak punya. Oma sama saja, gak pengertian. Lihat, sekarang malah belain papa dan mama. Anis sebel. Anis, sekarang coba dengar Oma dulu. Memangnya Anis sudah buat apa sampai Anis merasa berhak untuk minta kado ini itu dari papa mama? Loh, ini kan hari Natal. Kalau Natal memang wajib dapat kado dong. Apalagi Anis kemarin sudah ranking 1, jadi wajar dong. Aduh, kamu ini kenapa jadi begini toh? Sini dengerin Oma. Natal itu bukan berarti kamu berhak dapat kado. Natal adalah hari di mana kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Iya, tahu. Tapi kan juga ada Santa Claus yang bagi-bagi kado Natal, dan itu juga terjadi di hari Natal kan? Nah, kebetulan kamu nyebut Santa Claus. Kamu tahu nggak cerita asalnya Santa Claus itu seperti apa? Nggak tahu. Bagus, kalau begitu sekarang sini, dulu-dulu dengar, Oma mau cerita. Pada zaman dulu, ada seorang santo yang terkenal sangat saleh dan baik hati. Namanya Santo Nicholas. Ia adalah seorang uskup. Hei, berhenti kamu, budak kurang ajar. Berhenti. Terpelset. On the spot. Berdomset. Tunggu dulu, Ethan Walterhor. Ada apa ini? Mengapa Tuhan mau memukul dia? Oh, Bapak Uskup, maafkan saya mengganggu jam doa Bapak. Begini, ini budak saya. Dia ketahuan mencuri roti dari dapur kami. Sudah kerjanya tidak becus, pemalas, sakit-sakitan. Sekarang ketahuan mencuri, dia mau kau. Is that it, Omes Kong? Kurang ajar sekali. Benar begitu, nak. Ampuni saya, Bapak. Ampuni saya yang berdosa ini. Tapi saya lapar. Sudah sejak lama saya tidak bisa bekerja karena saya sakit dan kurang makan. Saya merasa bersalah kepada Tuhan dan teman-teman saya. Tapi saya benar-benar lemas. Maka karena saya tidak tahan lagi dan mau sembuh, saya mengambil roti. Saya tidak bermaksud mencuri, tapi saya lapar, Bapak. Ampuni saya, Bapak. Ampuni saya. Diam kamu. Berani-beraninya bicara dengan Bapak Uskup seperti itu. Tapi Benjamin, ya? Oh, Iqbal Van Ooyen, Bapak Uskup. Oh, ini Van Ooyen. Budak yang seperti ini tentu sudah tidak berguna lagi bagi Tuhan, bukan? Sakit-sakitan, pemalas, sekarang mencuri pula. Benar sekali, Bapak Uskup. Kalau begitu, bagaimana kalau saya gantikan kerugian Tuhan dengan sejumlah uang?
Dengan demikian, Tuhan dapat membeli kuda atau sapi untuk membantu membajak sawah. Uang? Berapa? Ya, soal kefitur baru, Fanku. Bagaimana kalau seharga seekor sapi? Ah, Bapak Uskup, seekor sapi tidak terlalu banyak gunanya. Saya pun sudah punya 3 ekor sapi jantan dan betina. Oh, baiklah. Bagaimana kalau seharga seekor kuda? Kuda ya? Ah, tapi kuda pun tidak terlalu banyak gunanya. Ya, baiklah kalau begitu. Saya mohon maaf, saya tidak dapat menawarkan lebih lagi. Semoga saudara kita ini dapat segera sembuh, bekerja keras, dan tidak mencuri lagi. Selamat siang. Tunggu dulu. Tunggu, Bapak Uskup. Ya. Baiklah. Ambil saja kuda tak berguna ini. Lebih baik saya punya kuda daripada memelihara budak pencuri sakit-sakitan ini. Kalau begitu, ikutlah aku masuk ke dalam. Baiklah, sekarang pergilah. Dan janganlah semena-mena dengan budak-budak. Mereka juga manusia. Sesuai hukuman sedang kasus ini. Manusia? Terserah Bapak Uskup sajalah. Nah, saudaraku yang malang, siapakah namamu?